Nah, kekhawatirannya kan adalah dalam membentuk koalisi ini basisnya tuh bukan basis apa basis programatik gitu ya, tapi basisnya kepentingan. Misalnya oke, gabung nih kami dalam satu koalisi ini. Tapi ya si X yang dicalonkan gitu ya, tapi nah si X ini bayar berapa nih supaya bisa dapat dukungan dari koalisi mendapatkan tiket sampai 20% kursi dan 25% suara. Dan misalnya kemudian dia berhasil dicalonkan dan berhasil terpilih, kan orang bilang nggak ada makan siang yang gratis gitu ya, apa nih balas budinya nih, udah didukung gitu ya, sudah bayar, sudah didukung, tentu kan ya dibalas budinya ini yang dikhawatirkan tadi ya, misalnya ada apa kebijakan-kebijakan yang dibuat nggak sesuai dengan prosedurnya misalnya. Partai politik berhitung lah ya dalam menentukan koalisi ini gabung dengan yang mana, gabung dengan yang mana. Akhirnya ya terbentuknya dua gitu ya, dua kubu ini. Akhirnya ya tadi dampaknya adalah keterbelahan di masyarakat. Kalau kemudian ambang batas pencalonan ini tidak ada, kan partai politik bisa mengusung sendiri gitu ya pasangan calonnya. Kekhawatirannya kan ya, kekhawatiran akan adanya keterbelahan ini mungkin lebih bisa dikurangi gitu, karena calonnya banyak gitu ya, masyarakat punya alternatif pilihan lah. Kan orang sering bilang, ini kita penduduk Indonesia sekian ratus juta, kok calonnya cuma dua gitu ya. Kita kan pemilunya serentak ya, ini kan bareng antara Pilpres sama DPR-nya. Jadi kalau berdasarkan pencalonan presiden itu berdasarkan hasil pemilu DPR, apalagi pemilu DPR 5 tahun yang lalu, kan kondisinya sudah tidak relevan gitu ya. Suara 5 tahun yang lalu dengan suara 5 tahun kemudian kan sudah berbeda gitu ya. Jumlah pemilihnya berbeda, kondisi sosial politiknya juga sudah berbeda gitu. Seharusnya tidak dipengaruhi gitu loh dalam pencalonannya antara yang satu dengan yang lain.